Oke, assalamualaikum. Balik lagi di konten Set Food ya bersama saya Abdul Manap ya. Nah, kali ini saya pengen cobain bakso dengan rating rendah, bakso Aci nih. Nah, bakso Aci ini gue temukan di ojek online dengan rating 3,6. Dan ini jaraknya nggak begitu jauh dari tempat gue, cuy, deket sini. Itu rating terbarunya ada yang 3, ada juga yang ngasih 5, ada yang ngasih 1, 2, 2, 2. Ini berturut-turut combo, cuy. Di sini gue pesen tentu menu utamanya dia yang gue lihat yang paling superior ya. Di sini ada yang pakai kuah mercon. Kuah mercon. Kita sebutin dulu, ini harganya gue beli 25.000. Tapi, orang lain ya, memang ada juga yang komen ke gue, orang lain kalau dapat promo itu seneng. Tapi, gue kalau dapat promo, curiga. Oke, ini didapat promo harga normal 25.000, ada promo jadi 20.000 ya. Nah, ini dapat apa aja dia ya. Ini dapat mie, terus ya kuahnya, ada bakso acinya, ada ceker ya, terus ada batagor-batagoran lah pokoknya tuh, sama baksonya didapat 1, 2, 3, 4, 5, dapat 5, cuy. Oke, kita cobain aja ya. Sebelumnya gua bakal minum dulu biar netral. Let's go. Bismillah. Dari aroma ya, gua nggak tahu, dari belum cobain, tapi dari aroma gua mencium tidak ada aroma-aroma yang bumbu rasa gimana-gimana, cuy. Yang gua cium cuman kayak aroma tengik batagor, dengan kerupuk gitu, cuy. Ya, gue nggak tahu ya, kita cobain dulu kuahnya ya. Nih, by the way, poin positifnya, sebelum gue cobain ya, poin positifnya dia begitu datang ini kuahnya panas, cuy. Cobain. Let's go kuahnya dulu. Kuahnya nih ya, kuahnya tuh asin, pedas. Ada lagi nggak sih? Nggak ada kayaknya. Asin pedes doang, iya bener. Asin pedes, ngapain sosok mikir saya. Asin pedes, dah. Jadi nggak ada tuh rasa-rasa bumbu yang lain. Asin pedes sama pada ada, ternyata ada. Oh, ternyata ada, cuy. Asin pedes sama bau batagor. Kayaknya nih kuahnya, ini bener nih, sumpah. Tengik, cuy. Jadi ini kuahnya kelihatannya kuah dari rebusan batagornya, cuy. Nggak ada rasa rempah, cuy. Sumpah, gue nggak bohong. Kayak cuman, ini tuh asinnya asin garam ya. Menurut gua, kuahnya kurang rempah aja sih. Tapi kita cobain ya. Gua mau cobain langsung ke bakso acinya. Anjing, gua rada merinding liat cekernya, cuy. Gua cobain bakso acinya dulu. Ini bakso acinya nih, kita potong ya. Bakso acinya ukurannya gede-gede ya. Keras, cok. Ini bakso acinya. Gua potong dulu. Nyobain dulu soalnya. Let's go. Bakso acinya itu bakso doang ya, nggak ada acinya ya. Ini kayak bakso apa ya, nggak ada acinya, cuy. Aci biasanya tuh apa sih, aci tuh top sagu gitu ya. Nah, tapi ini yang gue rasa dia banyak banget tepung terigunya, cuy. Nggak ada kenyal-kenyal sama sekali. Begitu lu makan hancur teksturnya, itu kayak lilin bocah. Jadi ini cocok untuk anak-anak ya, soalnya ini menurut gue ini nggak ada kenyal-kenyal sama sekali, cuy. Lu bisa lihat ya. Ini gue coba sekali lagi dulu deh, gue coba sekali lagi. Nih. Sumpah, dan ini apa, bakso acinya gak ada rasa apapun. Selain malah karena dia udah terkontaminasi sama air batagornya. Jadi kayak bau tengik batagor, cuy. Nih, kita cobain ya. Sumpah, hancur ya, anjir. Dan di mulut lo, kerasa tekstur kayak kasar tepung mentah, cuy. Gila. Gak bisa gue makanannya, kayak aneh soalnya, cuy, di mulut gue, sumpah. Nah, ini menurut gue untuk bakso acinya. Ini kalau lu gak percaya ya, gue kasih lihat deh. Kalau lu gak percaya. Nih ya. Tuh, ini tuh benyek, cuy. Tuh, dalamnya tuh dry kayak tepung, masih ada tepung tuh. Bisa lihat ya. Tuh kayak dry tepung gitu. Bahkan nih, lu giniin ya. Tuh. Jadi Play-Doh. Sumpah, tinggal kasih warna dong, biru, merah, hijau ya. Oke, menurut gua bakso acinya fail sih ini, asli. Harusnya permainan sagunya main gitu ya. Kenyal dia tuh. Kenyal tapi bukan yang berarti ngeyel juga ya. Cuman adalah permainan tekstur kenyal dan agak
mungkin bisa mainin flavor juga di bakso acinya gitu loh. Kita cobain yang bagian apa sih nih? Tahu atau batagor, gue gak tahu juga. Kita cobain ini tahu nih. Cobain ya. Let's go. Botengit sumpah. Mana yang ini asin banget ini. Asin pedes. Ini tuh baunya ya. Aduh, gue gak bisa nikmatin banget ini sih. Itu baunya kayak kerupuk kelamaan ditaro di kaleng besi. Tuh gak sih lu, botengik gitu. Itu yang gue rasain cuy. Seriusan gue mah. Gue mah enak bilang enak, biasa bilang biasa ya. Duh, kita coba ini ya. Apa sih ini, batagor nih. Nyampe rumah gue, teksturnya begini cuy. Dan ini jarak kita deket. Harusnya ya, harusnya kalau untuk take away, ya dipisah gitu untuk yang kayak isian-isiannya yang ada kemungkinan banyak kena kuah, harusnya tuh dipisah gitu. Ini nyampe rumah gue, yang dipisah cuma mie-nya doang. Jadi yang kayak gini-gini nggak selamat cuy. Padahal deket loh, dan gue syutingnya juga nggak lama. Kalau bisa lihat ya, shot-shot gue tuh simple banget. Karena emang gerak cepet gue kalau untuk syuting set food. Karena biar fair kan. Cobain ya, batagornya. Sikat. Sumpah. Buka lengkongguan cuy, buka lengkongguan udah gak kepake. Ini gue yakin sama aja sih, kayaknya gue gak perlu cobain. Ini gue yakin sama aja rasanya cuy, yakin gue. Nah justru ini yang gue ragu nih, gue nyobain cekernya nih. Karena gue curiga si cekernya nih bakal rasanya sama kayak batagornya. Let's go, gue gak tahu soalnya tadinya dapet ceker cuy. Let's go ya. Ini cekernya gak ada rasa, kayak ayam rebus biasa. Cekernya tuh jadi rasa bau tengik batagor juga anjir. Coba nih ya, minyak. Tekstur minyak boleh lah ya. Minyak masih mending cuy. Walaupun ada rasa batagornya. Tapi itu karena dia kena kuahnya ya. Cuma dari tekstur mie-nya, oke lah. Standar-standar kayak mie yang ada di bakso. Mie kuning ada di bakso. Kenyal mie-nya. Oke lah. By the way, tadi dia dapat sambal sama jeruk-jerukannya. Kita coba campur ya. Apakah bisa menyelamatkan. Ini udah pedes by the way rasanya. Tapi masih dikasih chili flakes sedikit. Terus ini dikasih saus ABC sambal. Terus ini kecap ya. Kecap rahasia. Sama dikasih jeruk ya. Kita coba campur semuanya. Karena kan ya di konten-konten yang set food yang berapa gitu. Bang, lu harus campur itu sausnya, gila gak dipake. Kita coba ya. Chili flakes, sambal, kecap, sama kita kasih jeruk. Apapun yang disediakan oleh dia kita harus pake. Jangan-jangan dia akan berubah. Oke, sekarang kita aduk. Aduk, kita cobain kuahnya. Let's go. Yang bikin enak cuman rasa dari jeruknya. Jadi ada asam-asam aroma jeruk. Itu yang bikin selamat sih ya. Cuman tetap dikasih saus. Jadi ini emang dasar aroma kuahnya tuh nggak ada. Jadi ketika lu campur dia pakai saus, dia bakal nurut. Oh, gua rasa saus deh. Ketika lu kasih kecap, oh gua nurut sama kecap, rasanya rasa kecap. Makanya pas dikasih jeruk nipis, udah gua nurutnya dah. Rasa jeruk nipis. Dia nggak ada rasa, nggak ada pendirian untuk kuahnya gitu maksud gua. Kuahnya tuh cuma asin sama pedes. Harusnya kalau dia emang nyuruh kita untuk custom ya, kasih apa kayak gitu, misalnya garlic oil atau apa. Kan gua nggak tahu ya. Maksudnya kasih sesuatu yang emang mempengaruhi rasa. Apa kayak, apa ya, majoritas bumbunya lah dikasih gitu. Oke, gue langsung rating aja lah ya. Bakso aci ini bakal gue kasih rating ya, dari gue 0,5 lah ya, dari 5. Nah, seperti biasa gue bakal baca komen-komennya. Rating pertama ini, ya Allah, tolong dong mbak atau bu, kalau jualan yang beneran dikit, kuah anta, aci anta, pedes doang. Panas juga kagak, ya Allah, Robi. Sini orang kayak udah sambil doa, anjir. Komentar. Nih, ada lagi nih. Kuahnya kayak air dikasih bon cabe aja, acinya hambar padahal gede. Nah, itu. Kalau lu lihat
apa looks pertama kali nih bakso aci datang, jujur lu nggak akan mengira bahwa ini makanan yang bakal set gitu cuy. Jadi kayak wah ini baksonya emang tempting banget gitu ya, kelihatannya kayak wah aja gede-gede bakso acinya cuy. Bahkan kalau gua datang, wah ini nggak set nih, gua langsung ngomong gitu sama si Indra kan, wah nggak set nih, ini kayak enak nih, panas lagi kan. Bakso acinya lembek banget, mohon ditingkatkan kualitasnya. Iya benar, emang nggak ada kenyal-kenyal, lembek parah. Terus juga kuahnya kurang berasa kaldunya, terutama bakso acinya sangat kurang rasa. Mungkin bisa ditambahkan rasa lagi di adonan bacinya. Terima kasih. Rasa bakso acinya seperti makan adonan ubi. Bener sih, bener. Ubi Cilembu anjir ini. Sukro dan cuanki udah melempem kayak masakan lama. Gimana mau maju kalau kualitasnya nggak diperbaiki? Yang ada sekali beli langsung kapok. Bakso acinya dalamnya belum matang, masih mentah. Ih, kayak masih mentah, tadi gue bilang. Isinya tuh kayak kalau pas tadi lu lihat sendiri ya, itu gue belah gitu, masih ada kayak tepung-tepung keringnya cuy. Ya intinya, makanan ini menurut gue approve ya. Yang punya resto bisa improve, nanti gue bakal rating lah di Gojeknya, gue bakal kasih masukan. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini ya. Kalau kalian ada rekomendasi set food, Manglaris, atau makanan-makanan yang unik, yang enak, bisa tulis aja di kolom komentar. Atau buat kalian yang udah join Discord gue, linknya ada di kolom deskripsi. Dan di Discord gue ntar ada beberapa minggu kita bisa ngobrol bareng ya. Ngobrol santai aja, bukan Q&A, karena gue juga bukan artis, bukan orang gede cuy. Jadi kita ngobrol santai aja. Dan di Discord itu bisa juga kalian untuk ngasih rekomendasi nih, makanan apa yang menarik buat gue review. Nanti kita bisa diskusi bareng lah. Tetap sedih, jangan semangat, dan selalu safe.